saya dapat satu panggilan Nazri eh. Saya kat dia, betul. Nama saya Bahrom. Ya, Tuan Bahrom. Macam ni, saya ni nak tanyalah bagi pihak adik ipar saya. Dia ni nak carilah kejaya baru. Adik ipar tu laki ke perempuan, Tuan Bahrom? Dia cakap, lelaki lah, laki ke? Macam ni lah, Tuan Bahrom. Kalau dia tu laki, dia jantan kan? So, dia call sendirilah, awal-awal dah lembik. Saya kalau orang-orang lembik ni, saya memang tak ambil, minta maaf cakap lah. Bahrom pun jawab, okey. Tak lama lepas tu, si budak ni tadi telefon. Nama dia Nur Iman. Assalamualaikum. Ya, saya. Tuan Azri ya? Ya, betul. Ni, Tuan, saya ingat saya nak cubalah belajar meniaga macam mana eh. Sekarang ni buat kerja apa? Tapi sekarang ni saya seganlah nak cakap saya kerja apa. Lah, macam mana? Lelaki pun segan kan? Saya sebenarnya cakap, saya sebenarnya kerja kutip sampah. Oh, kutip sampah. Kerja apa tu? Macam mana tu? Tak, saya syarikat pembersihan. Saya pungut sampah, saya bersihkan longkang, macam itulah tuan. Oh ya ke? Tapi kalau datang ni boleh full time ke? Boleh. Okeylah, datang pada tarikh sekian. Itulah permulaan saya kenal dengan anak muda yang bernama Iman. Iman ni daripada Temeloh, Pahang. Iman ada 9 orang adik-beradik. Dia ni adik-beradik ramai, mak ayah pun duduk kampung. Dia susahlah, dia berantau daripada Temeloh, Pahang ni datang ke ibu kota untuk mula benda yang dia tak pernah buat. Jadi saya ajar dia menjual, saya ajar dia serba-serbi bina pasukan, saya ubah mindset jadi usahawan. Dan Iman ni punya bagus dia, setiap bulan dia balik kampung jumpa mak ayah dia. Satu hari ni dia kata dia tak nak balik. Lalu bila dia balik kampung, mak ayah dia tetap ada kat kampung. Dia je travel. Tapi kali ni dia nak bawa mak ayah dia datang KL, rehat dekat hotel, makan sedap-sedap, enjoy moment dia, supaya mak ayah dia ni dapatlah tengok dunia luar. Jadi Iman rasa seronokkan mak ayah dia. Bila saya teringatlah pasal Iman, Syamim ni, dulu kalau saya rasa nak down, dia pasal saya seorang tau. Bila corona bana melanda, bila lockdown, saya cakap aku tak boleh give up. Kalau aku give up, belakang aku ni ada berapa ratus family ni. Kau ingat Aziz Walter nak give up? Bila sebut pasal nak give up ni kan, saya teringat satu seorang lagi tim saya ni. Dia ni dulu penebar roti canai. Kalau korang dengar cerita dia ni, mesti tak percaya dia jadi apa sekarang. Itu dia macam ni. Sebuah negeri di selatan tanah air, ketika corona bana melanda dunia, saya ni sebenarnya saya dapat inspirasi bukan sahaja daripada luar, malah bila saya tengok ahli pasukan saya, tim saya ni, saya dapat motivasi dan inspirasi serta kekuatan. So seterusnya saya nak cerita tentang seorang ahli pasukan saya ni. Nama dia Hassan. Hassan ni berasal daripada Pontian, Johor. Satu hari masa tu zaman saya tengah buat Walter Academy, kursus gunting rambut ni. Masa tu batch kelima, kita orang masih kecil, masih training kat dalam barbershop. Satu hari ada seorang lelaki ni datang interview. Dia Hassan. So Hassan ni masa dia interview, dia tanya saya, "Tuan, kalau lepas saya belajar ni, saya boleh kerja ke?" Saya cakap dia, "InsyaAllah boleh. Berapa gaji saya boleh dapat?" Saya pun cakap kat dia, bila dalam gunting rambut ni, kita tak boleh janji bulan dan bintang, sebab gunting rambut ni kita macam meniaga. Lagi banyak kita gunting, lagi banyak kita dapat. Bila kita baru kerja, mungkin dapat sikit. Masa dia datang temuduga tu, nampak wajah dia sugul, seakan-akan sedang menanggung beban yang banyak di dalam kepala dia. Sebenarnya dia dah berhenti kerja. Pernah kerja macam-macam, antaranya dia pernah jadi penebar roti canai, dia pernah kerja kilang, dan last kali terakhir dia kerja kilang. So bila dia kerja kilang ni, gaji dia dah boleh dapat RM3,000. So dia terpaksa berhenti kerja sebab dia baru sahaja berumah tangga dan dia nak berhijrah ke Kuala Lumpur atas macam-macam sebab. Di masa tu saya tengok dia atas, saya tengok bawah. Saya tengok dia atas, saya tengok dia bawah. Saya cakap dia, "Tuan, betul ke tuan nak buat benda ni? Benda ni memang kalau nak banyak duit terus memang susah tau. Tuan sanggup ke?" Lepas tu dia garu-garu kepala, "Sanggup tuan. Saya jadi strong, jadi kuat selepas hidup ni menghenyak saya cukup-cukup." Jadi apabila Hassan ni masuk dan dia kata dia memang nak berjaya dalam bidang ni, maka saya test dia. Saya hantar dia, bila kita baru buka cawangan kat Kuantan Pahang, saya hantar dia duduk sana tanpa bagi duit minyak, tanpa bagi apa-apa belanja, berbekalkan apa yang dia ada, 200-300 gunting rambut tu, dia pergi. Sepatah haram pun dia tak pernah komplain. Lah, zaman saya kerja saya dulu, bila bos saya suruh pergi kursus, pergi kerja kat luar, ingat dia nak peduli ke pasal duit? Kau fikir sendirilah.
Berbulan-bulan dia duduk kat Kuantan. Lepas dekat Pahang, saya hantar dia pergi Pening pula. Saya tak tahu bagaimana dia melalui dengan dia dah ada keluarganya, dengan dia dihenyak oleh keadaan keuangannya, entah menangis di dalam jiwa, entah merintih dia seorang diri, tak ada siapa yang tahu. Saya tengok dia dah pandai gunting rambut, saya ajar dia macam mana nak manage cawangan. Saya cakap kepada dia, San, tuan ada talent, tapi tuan kena ingat, first round ni kita akan tewas banyak. Sebab ini adalah training. Tuan akan rasa kurang duit, tuan akan rasa susah, tuan rasa macam-macam benda yang susah. Kalau tuan berjaya lawan perasaan ni, percayalah, tuan akan berjaya. Dia pandai gunting rambut, next saya ajar dia macam mana nak manage cawangan. Saya cakap kepada dia, San, tuan ada talent, tapi tuan kena ingat, first round ni kita akan tewas banyak. Sebab ini adalah training. Tuan akan rasa kurang duit, tuan akan rasa susah, tuan rasa macam-macam benda yang susah. Kalau tuan berjaya lawan perasaan ni, tuan percayalah, tuan akan berjaya. First, jangan fokus on the money. Next, saya train Hassan macam mana nak manage rangkaian bershop pula. Bila sampai satu tahap, saya tengok Hassan ni dah semakin matang, dah semakin kuat melalui pahit getir hidup ni dengan masalah financial dan sebagainya, maka saya dapat satu bangunan dekat Space Unit Shah Alam, maka kami buka Walter College. Bila start Walter College tu, saya dekat dia, saya salam dia, Hassan, sekarang ni tuan CEO Walter College. Setelah segala training yang tuan kena henyak sebelum ni, maka inilah masa dia. This is your stage. Enjoy the show. Bayangkan, daripada penebal roti canai, daripada berhenti kerja kilang, berhijrah ke Kuala Lumpur, kerja jadi barber, gaji beratus-ratus, kemudian dengan gaji sikit tu kena pergi sini, kena travel sana, kemudian jaga satu cawangan, kemudian jaga 10 cawangan, macam-macam dia telah lalui. Dan sahaja sekarang ni telah menjadi CEO Walter College. Malah Walter College tu dia telah bangunkan, melahirkan 1,200 orang pelajar. Ada yang dah buka kedai sendiri, ada yang dah buka 8 kedai, 1 kedai, ada yang dah jadi barber. Dan disebabkan pengalaman Hassan first round tadi ni, training first round tonggang terbalik, maka Institut Keusahawanan Negara ni lantik Hassan ni menjadi coach, jurulatih kepada pemilik-pemilik kedai gunting rambut di Malaysia ni, yang mana nak kembangkan perniagaan mereka. Nampak guys? So bila kita seorang champion, itu biasa, babe. Tetapi kalau kita ni champion, boleh melahirkan lebih ramai champion, itu baru luar biasa. Tiba-tiba corona bana melanda dunia. Maka saya pun yang dalam hidup ni adalah normal kalau kita melakukan kesilapan, terutamanya kalau korang masih muda remaja. Sebab apa? Sebab bila kita muda remaja ni, kita buat satu keputusan tu based on pengalaman hidup kita yang kita pernah lalui setakat tu. Sama ada kau nak lihat masalah tu sebagai satu latihan dalam hidup, ataupun kau nak biarkan masalah tu membebani hidup kau. Saya teringat zaman saya masa muda dulu ketika kerja kerajaan kan. Jadi saya nak carilah kerja-kerja tambahan, apa peluang yang boleh tambah duit. Tu hari tu saya nampak iklan. Iklan ni dia bagi tahu dia nak cari talent untuk buat iklan, dia nak ada pelakon. Ha. Jadi saya ni kan suka explore. Cakap, uish, ni aku tak pernah try ni. Tu saya pun call nombor tu. Dia kata, ah betul, kita nak cari pelakon-pelakon ni untuk video commercial. Saya pun tak tahu, satu orang pun saya tak faham apa dia cakap. Cuma dia kata kena pakai baju sekian-sekian, kena datang pada tarikh sekian di kawasan sekian. Saya tanpa fikir banyak tak tanya dia bayar berapa, sampai pukul berapa. Yang tahu, datang pada pukul 7 pagi, pakai sekian-sekian. Jadi hari tu saya carilah baju-baju bundle, keluarlah duit sikit, beli blazer, beli seluar. Start pukul 7 pagi. Saya tengoklah apa buat, ada dia ada green screen, ada kamera semua. Jadi saya pun ingat ke kita duduk rekod-rekod sekejap, lepas tu terus habis. Lepas tu baru saya tahu nak tunggu scene tu, nak tunggu scene kita ni dipanggil separuh mampus, babe. Pada pukul 7 pagi sampai 12 malam baru selesai, semata-mata untuk dapatkan RM100. Dan saya punya scene tu adalah dalam 3-4 saat. Jadi saya masa tu saya belajar lah sebenarnya dalam hidup ni, ada benda kita akan untung dan ada benda kita akan dapat pengalaman. So dalam hidup ni tak ada satu pun rugi. Kalau kita nampak hidup ni adalah satu peluang untuk kita training dan berlatih, jadi barulah hati kita rasa lapang dan kita rasa excited dan teruja untuk meneruskan kehidupan ni. Cerita yang selepas ini
adalah tentang sesuatu balik kepada yang... cerita macam mana saya ni sebagai usahawan offline melalui fasa corona bana. Bila nak berniaga, nak buat sale time corona bana lockdown ni memang sangat mencabar. Bercerita tentang susah, ringat satu kisah tau. Masa tu dekat office Walter Trading. Hari tu saya naik office tu pagi. Masa tu team sepatutnya ada meeting. Sampai dekat pintu office tu, saya pegang tombol. Sebelum saya buka tombol tu, saya letak telinga dulu, saya cuba dengar. Tapi bila saya dengar sunyi, saya buka pintu tengok semua ada. Tunduk ke bawah, tengok handphone. Wajah mereka ni masam, mereka nampak tertekan. Saya suruh Iman, kenapa Man? Dia stres lah tuan, semalam tak ada sale. Farid, kenapa Farid? Rasa susah lah tuan nak jual ni. Terus saya buka cermin mata, saya cakap dekat dia orang. Guys, korang nak dengar satu cerita tak? Mari sini jap. Lalu mereka pun berkumpul. Cerita ini berlaku di negeri Pasir Dua Butir. Saya dah start simpan handphone masa tu nak dengar cerita. Dalam kampung tu ada dua orang kawan baik, iaitu Lan dengan Man. Malam tu Lan dengan Man dah plan esok nak pergi mancing ni. Malam tu tak boleh tidur. Ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh, berpusing-pusing, tak boleh lena. Lalu excited esok nak pergi mancing. Lan tengah kemas beg, tengah kemas joran dia. Dia pun berlalu nak keluar. Tiba-tiba bapak dia panggil, Lan nak pergi mana tu? Lan pun jawab, nak pergi mancing ayah. Lan ni ayah dia orang kaya. Kan ayah dah cakap kena basuh kereta ayah. Ayah Lan ada 10 biji kereta. Lagi kau tak basuh kereta ni, jangan keluar pergi mana-mana. Lan campak joran dia, campak beg dia. Dia pun pergi ambil baldi. Dia campak baldi dia, buka air. Dalam keadaan dia tak suka, ambil span dia letak. Lan mula membasuh bahagian tayar. Dalam keadaan wajah dia yang masam, dia pun basuh. Tiba-tiba tengah Lan kusut tayar tu, dia nampak Man lalu. Man ni daripada jauh pegang joran dengan topi pemancing, bawa beg, bawa toolbox. Sambil berjalan, Man ni nyanyikan lagu la 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 besiul, seronok, excited. Semakin Man dekat, semakin kuat Man menyanyi. Lan ni bila dengar Man menyanyi, dia pun mula terikut-ikut la 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 la. Daripada wajah dia masam nak basuh tayar tadi, dia jadi gembira, jadi ketawa. Man sampai depan rumah Lan. Man tanya, Lan kata nak pergi mancing. Tak boleh lah, bapak aku tak bagi kau nak pergi, pergilah. Lan ni tadi tengah seronok sambung basuh kereta dalam keadaan menyanyi la 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 la. Man tengok Man pun rasa seronok. Man campak joran dia, campak topi dia, campak beg. Man ni pun ambil baldi join Lan sekali. Jadi hari tu mereka gembira, sambil-sambil nyanyi, sambil baling buih. Benda yang tadi susah tu mereka tak perasan. Dalam keadaan menyanyi berseronok tu dah habis 10 kereta. Bila Lan dengan Man tengok kereta dah siap, Lan pandang Man, Man pandang Lan. Dia kata tak boleh jadi ni. Tengah seronok dia nak lagi. Keluar dekat kampung, dia kata, orang kampung, siapa lagi nak basuh kereta? Jadi pengajaran dia ni, saya cakap kat tim saya, korang nampak tak, bila korang rasa susah, rasa stres, korang kena switch mind kau. Kena lihat benda ni adalah satu benda yang excited, benda seronok, benda baru yang kita nak belajar. Sama macam corona bana ni untuk dunia usahawan. Saya switch mind saya pada rasa stres akibat corona, maka itu yang saya dapat idea buat benda ni.